Peran Bhayangkari atau istri anggota Polri dinilai sangat penting dalam membangun budaya anti korupsi. Mewujudkan hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia menggandeng Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dalam mencegah terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi. Kolaborasi yang baru pertama kali antara KPK dengan Polri ini ditandai dengan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis mengusung tema membangun keluarga berintegritas menuju sumber daya manusia yang presisi dan anti korupsi di Aula Mapolda Kalimantan Selatan. KPK memiliki program, salah satu adalah pendidikan keluarga untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Karena sesungguhnya keluarga itu memiliki peran penting dan strategis membangun keluarga yang anti korupsi. Kita sadar bahwa perilaku-perilaku koruptif itu bisa saja, bisa dicegah mulai dari kehidupan dalam lingkungan keluarga. Bagaimana peran istri supaya tetap bisa menjadi keluarga sederhana. Melalui kerjasama KPK Republik Indonesia dengan Polda Kalimantan Selatan ini, diharapkan bisa pemahaman dan membentuk kesadaran untuk melakukan pencegahan perbuatan korupsi di tengah masyarakat, khususnya di tengah keluarga besar Polri semakin kuat. Fadli Azhari, Abra Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.